of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God, yeah. And all my life
Pertemuan para imam muda MSC di tempat ini yang melibatkan para mitra, baik imam diosesan, awam, dan juga suster, juga menjadi sebuah momentum sejarah untuk mengingatkan bahwa karya misi di Kepulauan Aru ini adalah kerjasama dari semua pihak. Keberhasilan dan kesuksesan dari kegiatan ini maupun karya pastoral di sini adalah kerjasama dari semua. Karena itu saya terima kasih kepada semua yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, baik para pastor yang datang, frater yang datang, maupun umat yang ada di sini dan komunitas imam besusan, para suster dan para mitra. Tuhan memberkati. Salah satu imam besusan yang mengikuti kegiatan dari para misi muda, saya bersyukur karena banyak buah rohani yang boleh kami terima. Dan ini menjadi satu kolaborasi perjumpaan yang sangat membantu kami, karena kami boleh bekerja sama, saling meneguhkan, saling membantu dalam misi tugas perutusan yang sama dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para imam MSC agar melalui mereka banyak karya baik yang boleh umat rasakan dalam karya-karya misi mereka. Sekian dan terima kasih. Para saudara yang terkasih, terima kasih banyak atas hari-hari yang penuh rahmat. Terlebih khusus pertemuan imam muda bersama para mitra, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Rocky Wakil Uskup, Pastor Regen, dan semua imam diosesan dan umat yang ikut mendukung dan mensukseskan program ini. Semoga program ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama satu pekan ini. Terima kasih khususnya kepada semua panitia pelaksana, khususnya semua umat paroki Dobo. Tuhan memberkati, semoga apa yang kami dapat di hari-hari permenungan ini membawa sukacita dimanapun kami berada. Pastoral Paroki Santa Maria de Fatima Dobo atas nama umat memberikan apresiasi dan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua proses pembinaan dan pertemuan imam muda MSC di Kabupaten Kepulauan Aru. Semoga pertemuan ini membawakan dampak besar bagi pelayanan-pelayanan bagi umat. Terima kasih. Mewakili orang muda Katolik sekaligus Junior Sevalier Family mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Harapan kami ke depan melalui kegiatan ini, kami dapat banyak inspirasi, khususnya bagaimana kita bisa menanamkan ketaatan dan juga komitmen dalam diri orang muda Katolik. Sekian dan terima kasih. Halo, saya mewakili dari Kepulauan di KBM Aru, mengucapkan terima kasih atas segala pemberian perhatian bagi kami semuanya, khususnya dalam mensukseskan acara pertemuan Imam Muda MSC di Kabupaten Kepulauan Aru. Dan dari kegiatan ini yaitu perjalanan rohani Imam Muda MSC bersama mitra berjalan dengan baik. Terima kasih atas keramah tamahan dari tuan rumah dan semua pihak, baik pastor paroki, dewan pastoral maupun umat-umat di rukun dan lingkungan serta susteran TNM, luar biasa penerimaannya. Dan sehingga proses ini berjalan dengan baik dan rupanya sangat memuaskan. Pesannya adalah semoga kami kembali dengan penuh sukacita melanjutkan apa yang telah kami dapat dan nanti buahnya akan dinikmati oleh umat dan sesama yang kami jumpai dan kami layani.
Dadah, sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Siang, kegiatan pembinaan MSC Muda yang juga melibatkan teman-teman Imam Diocesan hari ini berakhir. Dan sebagai sebuah harapan, kegiatan yang kami laksanakan di sini bilang saja membaharui komitmen kami bersama sebagai imam untuk berjalan bersama dalam rangka melayani membangun umat yang ada di wilayah Kesultanan Mukoyina, termasuk yang ada di wilayah Dobo ini. Terima kasih untuk kehadiran umat, bantuan umat, rekan-rekan imam diocesan yang terlibat bersama. Mari kita berjalan bersama membangun umat yang kita sama-sama sayang. Tuhan jaga, Tuhan berkati.